Pelakon Fata Amin mencuri perhatian apabila membuat kemunculan dengan melakukan sesi siaran langsung di TikTok selepas seminggu sah bercerai dengan bekas isteri Nur Fazura Sarifuddin. Terbaru dengan sokongan peminat, menerusi sesi siaran langsung tersebut, pemilik nama Abdul Fata Muhammad Amin berkata tujuan dirinya melakukan sesi siaran langsung karena ingin mengucapkan terima kasih atas sokongan yang diberikan oleh peminat. Tujuan saya buat sesi siaran langsung ni sebab nak bersembang dengan korang dan ucap terima kasih pada korang. Saya sebenarnya sangat terharu dengan sokongan yang diberikan, katanya. Ketika ditanya mengenai keadaan dirinya ketika ini, pelakon filem Pendekar Awang menyatakan dia reda dengan apa yang telah berlaku. Apa dah jadi ni semua adalah perkara yang kita tak jangka. Jadi kita reda dan sedar dengan apa yang telah terjadi. Berkongsi mengenai keadaan anaknya iaitu Nur Fatimah, Fata memaklumkan dia sempat berjumpa dengan anaknya pada Jumaat dan bercadang mahu keluar bersamanya pada Ahad. Walau bagaimanapun, hasrat itu tidak dapat diteruskan kerana keadaan kesihatan Fatimah yang kurang baik. Susulan itu, pelakon berusia 34 tahun ini meminta warga maya yang menonton untuk mendoakan agar anaknya itu kembali sembuh. Sekarang ni Fatimah tak sehat, dia demam. Jadi doakan supaya anak saya cepat sembuh. Semalam saya sempat tengok dia sekejap. Kesian dia, saya baru ingat nak bawa dia jalan-jalan esok Ahad. Tapi tak dapat sebab dia tak sehat. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen menitipkan kata-kata semangat buat Fatah. Susulan perceraiannya dengan bekas isteri Nur Fazura dan mendoakan agar Fatimah cepat sembuh. Menerusi tinjauan sesi siaran langsung yang dilakukan Fata berjaya mencuri perhatian sehingga kan meraih lebih 50,000 tontonan dan lebih 26,000 tanda suka. Dalam pada sama, pelantun lagu Wanita Terakhir maklumkan dia sedang dalam persiapan menjalankan satu perniagaan yang akan dilancarkan dalam masa terdekat.